Nah, semua pegang kiri kanan. Yang berdiri pun pegang. Pegang seorang pun tak apa. Nah, pegang. Jangan lepas, pegang. Dah pegang dah? Baik, sambil pegang ni cuba ikut saya kata, Ya Allah, Azam kata, Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Balik rumah buat macam tu. Kata, Ya Allah, cuba ulang balik kata, Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Selalu cakap yang baik-baik. Cuba kata lagi, Ya Allah, terima kasih beri keluarga saya Islam. Terima kasih beri mak ayah saya Islam. Terima kasih beri kita untuk mengenal Allah SWT. Jadi kita nak bawa keluarga kita kenal Tuhan. Saya tengok kat mana-mana tuan pastor, manusia bila kenal Tuhan, kenal Allah, dia jadi bahagia. Kat mana sahaja saya pergi, manusia bila kenal Allah, dia bahagia. Dan ini seruan semua Nabi-Nabi. Dan inilah kekayaannya sebenarnya. Qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Wahai kaumku, qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Ini perkara pertama yang kita kena ajar anak isteri kita, keluarga kita. Setiap kali susah, sedih, ujian datang, agungkan Allah. Kita mungkin bawa dia pergi sekolah, belajar agama, belajar iman, semua itu penting. Tapi praktikalnya anak-anak melihat macam mana kita dapat Islam, kasih sayang Nabi dan sahabat. Kekuatan mereka, ketabahan mereka. Ujian datang, Nabi kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Walaupun dah susah, habis berjuang, habis-habisan, sampai kat musuh, Nabi kata la tahzan. Musuh dah datang, memang mati punya. Orang Nabi sayang dah pergi, dipulaukan di lembah Abi Talib, susah, sakit. Tapi Nabi kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Walaupun ujian, dah pernah berdakwah, susah payah dakwah Nabi, tapi Nabi kata la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Pernah berdakwah balik rumah, anak saudara, cucu main kat Nabi, naik belakang Nabi. Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Dalam Quran Nabi Ibrahim AS, dijampak Nabi, Nabi Ibrahim kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, penolong pembantu. Nabi Musa depan laut, kaum dia semua kata, 12,000 orang akan mati. Apa mereka kata? Inna lamudrakun, mati kita. Nabi Musa kata, kala ma'ya Rabbi, sesungguhnya Allah bersama dengan aku. Ini perkataan yang anak-anak kita kena dengar daripada ayah, mendidik anak dengan iman. Anak kita belajar contoh puan semalam. Biasa mak tengok anak, Ya Allah nak, ini pun kau tak reti, apa kau nak jadi? Ya Allah, matilah mak nak, mak dia dah mati dah. Ya Allah nak, matilah ini kau tak reti, bodoh betul kau ni, apa nak jadi? Ya Allah tak, kalau mak mati kekang-kekang kau nanti, apa nak jadi? Mak dia marah. Ya Allah nak, kurwallah pun tak ingat, apa benda ni kau ni ingat? Dah kena marah dah anak. Bapak dia datang, astagfirullah yang, apa salah ajar anak begitu, mesti bapak ajar. Bapak dia bawa ajar sekejap je, bapak dia tengok, Ya Allah nak, berhenti je lah sekolah. Bapak nampak kau memang tak masa depan. Ada nombor cikgu dia yang sakit pula hati aku, penat pun gigi. Mesti nombor cikgu dia, ya, ni telefon cikgu. Ha, kalau tak telefon lah. Main nombor cikgu, nak berhentilah sekolah, bapak nampak kau memang tak ada masa depan lah. Abang telah ajar iman yang salah, dan walaupun nampak benda mungkin kita tak maksudkan begitu. Mana ada ayat maksud dengan sayang macam nak mati kerja untuk anak sayang kat anak. Anak sakit, susah, berhenti di jalan, nangis. Tapi tahu tak apa dia percakapan tadi tu salah. Jadi anak-anak akan mula fikir macam sikit dia nak mati. Sebab tu saya banyak jumpa anak-anak muda hari ni dia nak mati. Satu memang dia, ialah dia nak mati sebab iman dalam hati dia tak kuat, tak betul. Dia sikit-sikit nak mati. Dia ambil pisau, toreh tangan dia. Jadi trend lah, dia jumpa anak-anak muda, remaja. Hari-hari jumpa kakak, saya pun terkejut. Dulu saya jumpa sikit-sikit, sekarang saya jumpa ramai pula. Kalau ni cuti sekolah, saya jumpa 1,500 anak muda ikut saya kursus. 700 pelajar tunjuk tangan, ada kesan tori-tori kat tangan. Bila saya tengok, saya rasa sedih.
Satu kaum yang satu masa dulu bawa bahagia dalam dunia, sekarang kaum tu, orang Islam tu yang bawa kebahagiaan, kebaikan. Sekarang Islam tu sendiri banyak berputus asa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tauhid ni lah ubat yang paling besar bagi segala masalah dalam dunia. Ubat yang paling besar. Nabi SAW bersabda, "Man siapa ucap la ilaha illallah, Allah hilangkan 99 musibah daripada hidup dia. Yang paling kecil, Allah hilangkan rasa sedih daripada hati." Orang yang tauhid dia betul, Allah buang rasa sedih. Dia sedih, tapi sedih dia tak melampau. Sedih dia tu buat dia dekat dengan Allah. Sedih dia tu menguatkan dia. Sedih dia tangisan dia, dia menangis sedih, dia manusia. Tapi sedih menangis dia tu buat dia semakin dekat dengan Allah. Sedih menangis dia tu buat membuat dia menjadi pejuang yang hebat, pejuang yang kuat. Ujian yang datang dalam hidup dia buat dia nak tolong lebih ramai manusia dalam dunia. Ujian yang datang tu buat dia kuat. Betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, ini kita kena belajar mentauhidkan Allah. Kalau kat sini kaya, pergi Amerika pun kita jadi orang kaya. Pergi Jepun, pergi China, pergi seluruh dunia. Kaya tu kat sini, kat hati. Tak ada siapa boleh apa-apa dengan kita. Tak ada siapa boleh tarik bahagia kita. Tak ada perkataan sesiapa yang buat hidup kita musnah. Tak ada sesiapa boleh buat kita sakit hati, sakit jiwa. Tak ada. Sebab hati kita ni bila kenal Tuhan, apa di mana saja kita duduk, kita rasa bahagia. Sebab kita mengenal Allah SWT. Yang bagi bahagia tu Allah, bagi mulia tu Allah, bagi hina tu Allah, bagi kaya tu Allah, yang nak bagi pahala tu Allah, yang nak bagi masuk syurga tu Allah. Kenapa bila orang cakap sesuatu kita rasa sedih, susah? Sebab kita punya iman kat sini tu belum kuat, belum betul. Tuan-tuan abang kakak, bila kat sini betul, mana saja kita pergi kita jadi kuat. Allah jadi Allah bersama kita, di hati kita jadi kuat. Sebab tu bila manusia kenal Tuhan, dia rasa bahagia. Saya pergi mana-mana, saya tengok orang kenal Allah, dia bahagia. Itu yang Nabi SAW berusia siang malam. Nabi seru, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucap la ilaha illallah, kamu berjaya, kamu selamat, kamu bahagia. Dengan ucap syahadah, manusia itu bahagia. Dengan ucap syahadah, manusia itu berjaya. Dengan ucap syahadah, manusia itu mulia. Saya jalan, pernah cerita jalan dekat jalan raya, budak-budak lumba motor. Saya datang pakai jubah, saya dakwah dia orang. Dia semua baik-baik. Saya jumpa ramai cabut lari. Bagus pakai jubah ni, semua orang lari. Di sini, sini lari. Di sini, sini lari.